Mulai bulan Agustus mendatang, penggolongan surat izin mengemudi sepeda motor atau SIMC rencananya akan mulai diterapkan. Nantinya akan ada 3 golongan SIM motor, yakni SIMC, SIMC 1, dan SIMC 2. Mengutip suara.com, AKBP Arief Budiman, Kasih Standar Pengemudi di Trejiden Korlantas, Polri mengatakan, bagi pengendara sepeda motor di atas 250 cc, diharapkan di bulan Agustus sudah bisa meningkatkan golongannya dari C ke C1. Ia menambahkan, saat ini rata-rata pengguna motor sudah punya SIM C lebih dari 1 tahun, berarti nanti di bulan Agustus sudah bisa ditingkatkan ke C1. Selanjutnya, kalau sudah punya C1 minimal 1 tahun, baru bisa ditingkatkan ke C2, jadi tidak bisa langsung. Sebagai informasi, aturan mengenai penggolongan SIM C ini diatur dalam Peraturan Polisi Nomor 5 Tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi yang sudah dikeluarkan sejak Februari lalu. Dari Tuban, Tim Liputan Blok Tuban TV mengabarkan.